gantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
lagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Untuk memulai acara ini, mari kita
kita buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang terkasih dalam Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelaksanaan lulusan TKB tahun pelajaran 2020-2021 secara online. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak kekurangan di sana sini dalam rangkaian acara ini. Namun demikian kami berharap acara pelepasan TKB saat ini menjadi suatu kenangan tersendiri untuk anak-anak kita. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mas Ketawa. Bapak Ibu sekalian.
sekalian serta anak-anak, sebelum kita jauh melangkah, kita akan mengawali acara ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan bertambah-tambah dalam. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini Pak Cahyono mau cerita buat adik-adik. Ya, namun sebelumnya Pak Cahyono ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan pada kami semua pada hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Pak Cahyono mau cerita tentang Yusuf. Ya, tentang Yusuf, salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Nah Pak Cahyono membacakan dua ayat dulu untuk sebagai pengantar firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan cerita tentang Yusuf, maka kita tahu bahwa Yusuf ini menjadi seorang yang sangat berkuasa di Mesir. Kekuasaan Yusuf itu hanya sedikit di bawah raja, yaitu Firaun. Tetapi adik-adik tahukah bahwa Yusuf itu tidak begitu saja dengan gampang mendapatkan jabatan yang begitu tinggi. Yusuf ini juga mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Nah, Pak Cahyono hari ini mau cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf bisa sampai begitu berhasilnya menjadi penguasa di Mesir. Ya, padahal Yusuf adalah orang Yahudi, orang Israel. Nah, Pak Cahyono mau cerita hari ini. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah anak daripada Yakub dan Yusuf punya 11 orang saudara. Nah, Yusuf ini diperlakukan beda oleh ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Yusuf lebih disayang oleh Yakub, ya, lebih disayang oleh Yakub. Sehingga saudara-saudaranya iri sama Yusuf, ya. Iri sama Yusuf sehingga mereka berencana. Ayo,
kita kerjain Yusuf. Kita buang saja ke sumur. Supaya dia enggak macam-macam, kira-kira gitu saudaranya. Nah, adik-adik ini kan enggak boleh ya. Ini jahat. Enggak boleh ditiru. Sama saudara harusnya saling mengasihi. Tetapi enggak seperti itu saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berusaha menjahati Yusuf. Akhirnya satu ketika Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Nah, waktu dibuang sumur atau lubang yang begitu besar, ada pedagang lewat. Sehingga Yusuf dijual kepada pedagang tersebut. Dijual oleh pedagang Ismail itu, dijual, dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir Yusuf menjadi budaknya Potifar, seorang pegawai di Mesir. Nah, ketika Yusuf menjadi budaknya Potifar, Potifar senang dengan Yusuf. Senang dengan pekerjaannya Yusuf. Yusuf orangnya rajin, terampil, dan menyenangkan punya budak seperti Yusuf. Tetapi bukan karena Yusuf pandai, tetapi Yusuf bisa disenangi oleh tuannya karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kembali, kalau tadi di awal cerita Yusuf lebih disayang oleh ayahnya, sekarang Yusuf disayang oleh atasannya, oleh Potifar. Nah, ketika Yusuf disayang oleh Potifar, maka Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, akhirnya apa? Yusuf masuk penjara. Tetapi ketika Yusuf di penjara, Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga di penjara, Yusuf disayang oleh kepala penjara. Yusuf dipercayakan tugas-tugas penting di dalam penjara, walaupun Yusuf adalah seorang narapidana, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Kenapa bisa begitu? Karena walaupun dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ketika di dalam penjara, waktu Yusuf di dalam penjara, Firaun sang raja Mesir bermimpi. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Sehingga akhirnya Yusuf diminta menafsirkan mimpinya Firaun. Dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi daripada Firaun. Dan karena Yusuf berhasil, akhirnya Firaun tahu bahwa negeri Mesir akan mengalami kelaparan, sehingga Firaun atas usul daripada Yusuf mulai bersiap-siap menyimpan makanan. Sehingga pada masa kelaparan, bangsa Mesir tidak terkena kelaparan. Nah, sehingga Yusuf akhirnya dipercayakan tugas-tugas penting, dia punya jabatan yang tinggi, dan kekuasaannya hanya sedikit di bawahnya Firaun. Nah, adik-adik luar biasa bukan pengalaman Yusuf dari orang biasa menjadi penguasa di Mesir? Apakah Yusuf pernah mengeluh? Tidak pernah. Kalau adik-adik lihat di Alkitab, tidak ditemukan sekalipun Yusuf mengeluh. Kenapa? Yusuf selalu bersuka cita dalam pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Kenapa Yusuf bisa bersuka cita? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Pak Cayono sekarang mau tanya sama kalian, ya. Siapa di sini yang punya cita-cita? Oh, semuanya punya ya, punya cita-cita. Pak Cayono mau tanya, siapa yang mau jadi dokter? Seperti di sebelah Pak Cayono itu. Ya, siapa mau jadi dokter? Oh, ada yang mau jadi dokter. Lalu, siapa yang mau jadi insinyur? Oh, ada juga. Nah, Pak Cayono mau tanya lagi. Siapa yang mau jadi pilot? Siapa yang mau jadi pilot? Oh, ada. Lalu,
siapa yang mau jadi polisi seperti bapak itu? Oh, ada juga. Lalu sekarang siapa yang mau jadi penari, mau jadi dancer? Oh, ada juga. Lalu terakhir, Pak Cahyono mau tanya, siapa yang mau jadi penyanyi? Ada juga. Adik-adik, semua cita-cita adik-adik itu baik, ya. Tetapi untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai keinginan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nggak mudah loh mencapai cita-cita seperti yang adik-adik ingini. Butuh usaha. Harus rajin, ya, rajin belajar. Jangan malas-malasan. Lalu harus rajin berdoa. Minta Tuhan kasih kekuatan. Nah, Pak Cahyono mau tanya, siapa yang berjanji mau rajin berdoa, rajin belajar untuk mencapai cita-cita? Oh, semuanya mau ya, semuanya mau. Puji Tuhan. Nah, Pak Cahyono mau ngajak adik-adik berdoa supaya apapun yang adik-adik cita-citakan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Ajar kami berperilaku, bersikap seperti Yusuf yang hidupnya takut akan Tuhan, senantiasa bersuka cita walaupun banyak mengalami pergumulan. Kami ingin seperti Yusuf yang selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, setiap cita-cita kami, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Cahyono untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak, bahkan Tuhan pakai Bapak lebih lagi dimanapun Bapak berada. Untuk merespon firman Tuhan, kita menaikkan puja secara bersama-sama lagu Jadikanlah Kami Dian-Dian-Mu Tuhan. Semakin banyak hal-hal luar biasa yang kita temukan dalam diri anak-anak kita. Kita yakin dan percaya semua itu juga merupakan suatu bagian anugerah terindah dari Tuhan Yesus yang diberikan serta dititipkan pada kita selama orang tua. Berikut pembacaan penghargaan semua anak berharga di mata Tuhan, dimulai dari kelas TKB 1 dan dilanjutkan dengan kelas TKB 2.
Aurin Catherine. Yunike Evelyn Donelia Sinaga. Gwen Mary Lindsay. Joanna Atalanta Frederick. Josefa Asera Sinaga. Kevin Pinola Lim. Kian Aurelius Silalahi. Matthew Renzo. Matthew Emmanuel. Marcelo Absalom Hetaria. Natasha Aileen Wijaya. Selvira Gracia Lisantoso. Christopher Manalu. Katarina Danitra Cetta Anton. Christian Samuel Hokosa Nabasa Mukti. Daniel Edwin Rihat Haryanja. David Januar Parulian Sidabal. Gwen Isel Amigal. Joanna Jasya Ejrela Basana Manundang Sijabat. Linara Krisli Situmorang. Maggie Angeline Kumara. Nediva Elion Malam. Velove Karissa Pakpahan. Bapak Ibu, anak-anak sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang tamat kanak-kanak. Anak-anak akan melanjutkan kembali ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan terselesaikannya jenjang taman kanak-kanak, berikut prosesi serah terima anak kepada orang tua untuk melanjutkan kembali ke jenjang pendidikan selanjutnya. Thank you.
Usai sudah pendidikan putra-putri Bapak Ibu di KBTK Kristen Ketapang 3 Cibubur, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dengan ini kami menyerahkan putra-putri Bapak Ibu ke jenjang pendidikan berikutnya. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, kita mengingat begitu besar penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melalui semua halang rintang dalam kehidupan. Begitu besar juga peran penting orang tua dalam membawa anak-anak kita untuk mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kita akan berikan penghargaan kepada anak-anak yang rajin ke sekolah minggu secara online, dan mereka adalah, silakan Mr. Anto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kami akan mengumumkan penghargaan bagi kesetiaan beribadah di sekolah minggu. Penghargaan ini diberikan pada anak yang memenuhi kehadiran 80% di sekolah minggu. Dan anak-anak yang mendapatkan piagam penghargaan ini adalah Joanna Atalanta Frederick, Kian Aurelius Silalahi, Matthew Immanuel, Natasha Aileen Wijay, Selvina Gracia Risantos. Unique Evelyn Donelia Sinan, Gwen Mary Lenji, Josefa Asera Sinaga, Christian Samuel Aposan Nabasa Munte, Joanna Casia Esrela Basana Manonda Sijama, Lindara Kisli Situmora, Maggie Angeline Kumala. Untuk anak-anak yang belum mendapatkan, tetap semangat sekolah minggu, dan kita akan ketemu lagi lain waktu. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Sampai jumpa lagi. Untuk anak-anak yang belum mendapatkan piagam penghargaan sekolah minggu, tidak usah bersedih ya. Tetap semangat dan rajin ke sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman yang lain, semakin rajin ke sekolah minggu ya. Senang sekali melihat mereka semakin besar, semakin pandai dalam segala hal. Tugas kita sebagai orang tua selalu mendampingi mereka dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah ungkapan mimpi anak-anak kita melalui tarian yang mereka persembahkan buat Bapak Ibu sekalian. Tari Berani Bening. Dan setelah itu, kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Bapak Septianus Gunawan Susanto Lisantoso dan Ibu Sisilia Setiawati, Mama Papa dari anak kita Selvira Gracia Lisantoso, selaku perwakilan dari orang tua murid TKB. Sekaranglah saatnya kau menang.
semua. Apa kabar? Pasti sehat dan tetap semangat. Meskipun pandemi telah setahun membuat kita selalu berada di rumah. Perkenalkan, kami berdua adalah orang tua dari Selvira, kelas TKB 1, SKK 3. Pada kesempatan kali ini, kami mewakili orang tua murid TKB SKK 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru KBTK SKK 3 yang telah mengajar anak-anak kami dengan tulus dan sabar. Meskipun selama pandemi anak-anak bersekolah secara virtual, tapi kami melihat bahwa guru-guru SKK 3 tetap mampu membimbing dan mendidik anak-anak kami dengan baik. Dan kami bersyukur anak-anak dapat menyelesaikan taman kanak-kanaknya dengan lancar, sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga percaya bahwa seluruh upaya yang telah berjalan selama ini bukan hanya dari satu pihak. Kami sangat berterima kasih kepada para guru dan juga semua staf yang terlibat di dalam lingkup EKB TKSL ketiga. Semoga Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Kami terus berdoa semoga KBTK SKK 3 dapat terus maju dan sukses, serta menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, berikut ini adalah sambutan dari Bapak Widianto yang selaku Direktur Sekolah Kristen Ketapang, Jakarta Cibubur. Kemudian akan dilanjutkan dengan persembahan musik angklung I Love You Jesus dari anak-anak TKB serta kata sambutan dari Ibu Ratnawati Mulyaningsi selaku koordinator lokasi sekolah Kristen Ketapang 3 Cibubur. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para siswa dan siswi TKB Sekolah Kristen Ketapang Cibubur, para orang tua siswa, Komite Orang Tua Siswa SKK Cibubur, Korlok, para kepala sekolah, dan Bapak Ibu Guru semua. Shalom. Marilah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan atas terlaksananya acara graduation ini, dan juga atas pencapaian yang telah diraih anak-anak kita. Semuanya itu membuktikan bahwa jerih lelah kita selama ini sebagai orang tua dan guru tidaklah sia-sia. Maka dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang menyampaikan selamat kepada para siswa dan siswi TKB SKK Cibubur. Juga selamat kepada orang tua dan tentunya juga kepada Bapak Ibu Guru semua. Doa dan harapan kami bagi anak-anak yang telah lulus adalah meskipun kalian telah lulus, tetapi perjalanan masih panjang. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk terus belajar dengan semangat dan sukacita. Agar apa yang kamu cita-citakan boleh tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Shalom Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, serta anak-anakku yang terkasih. Pada hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan karena kegiatan ibadah syukur dan pelepasan TKB boleh berlangsung dengan baik dan lancar melalui virtual. Pada kesempatan ini pun saya mengucapkan selamat buat anak-anakku yang terkasih dari TKB. Kalian sudah menyelesaikan pendidikan di TKB dan kalian itu adalah anak-anak yang luar biasa karena kalian bisa melewati masa-masa peralihan pada masa ini. Tidak lupa, Ibu berpesan, terus kembangkan bakat dan kreativitas kalian di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan jadilah anak yang takut akan Tuhan. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para orang tua dan selamat anak-anaknya sudah boleh menyelesaikan pendidikannya. Biarlah jalinan kerjasama selama ini yang dilakukan bersama-sama dengan bagian TKB itu boleh terus dipertahankan. Dan tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada pelayanan kami yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Ibu Natalia Petrova selaku Kepala Sekolah TK serta Bapak Ibu Guru yang sudah mendidik anak-anak TKB ini untuk mempersiapkan mereka masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah jerih lelah Bapak Ibu sekalian boleh berkenan di hadapan Tuhan dan tetap Tuhan memberikan berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Begitu pula untuk sekolah kita tercinta ini, biarlah Tuhan berkati terus dan menjadi berkat bagi anak bangsa untuk bisa dididik dan dikembangkan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Mama Papa, letih lelah tak menghentikan diri, bekerja untuk masa depan. Penuh cinta kau mengasuhku, kaulah Papa Mama terbaikku. Takkan mampu membalas kebaikan hatimu, berilah kesempatan pada kami untuk membalas. Mama Papa, terimalah ungkapan terima kasih dan pelukan kami yang tulus yang keluar dari hati kami sebagai rasa terima kasih kami kepada Mama Papa yang mengasihi, mencintai, dan membesarkan kami. Anak-anak memberikan bunga dan memeluk Papa Mama serta mengucapkan terima kasih. Kesempatan membalas cintamu.
kasih Mama. I love you Papa Mama. I love you. Tanpa terasa, kita tiba di penghujung acara. Kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari kepala sekolah KBTK Sekolah Kristen Ketapang 3, Ibu Natalia Petrova, dan dilanjutkan dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, Papa Mama, dan anak-anak TKB Kristen Ketapang 3 Cibubur tahun pelajaran 2020-2021. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini kita bersuka cita untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan pembelajaran di TK Kristen Ketapang 3. Ibu harapkan selama kalian belajar di TK, kalian tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan maupun keterampilan, tetapi yang lebih penting, kalian semakin dibentuk memiliki karakter yang baik, semakin cinta Tuhan dan hormat kepada papa, mama, dan guru kalian. Ibu bangga kepada kalian, karena kalian terus mau berjuang di tengah-tengah perubahan pembelajaran karena pandemi COVID-19 ini. Dari pembelajaran tatap muka sampai berubah menjadi pembelajaran virtual. Ibu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan hikmat sehingga Bapak, Ibu Guru, Papa, Mama, dan anak-anak semua mampu beradaptasi menjalani pembelajaran online ini yang tentunya tidaklah mudah untuk dijalani. Namun, di setiap peristiwa tentunya banyak yang patut kita syukuri dan nikmati dampak positifnya ya. Misalnya, munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan guru yang semakin erat, dan cakap teknologi. Anak-anakku, inilah saatnya kalian akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Semoga di jenjang sekolah dasar ini, kalian semakin mandiri, dewasa, kreatif, dan mampu berjuang menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ingatlah bahwa kalian sangat berharga di mata Tuhan. Kembangkanlah talentamu dengan tekun dan setia. Janganlah jemu berbuat baik kepada semua orang. Hormatilah ayah ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan dan bersukacitalah senantiasa serta bertekun dalam doa. Maju terus anakku, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkatimu senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh menyaksikan anak-anak kami menyelesaikan TK-nya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati papa, mama, dan juga memberkati bapak, ibu, guru. Sehingga boleh menolong anak-anak kami ini menyelesaikan TK-nya dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami akan memasuki jenjang SD. Kami mau berserah kepada Tuhan. Karuniakan hikmat bijaksana, kepintaran, dan juga iman yang bertumbuh di dalam engkau. Dan juga ilmu yang mereka miliki nanti menjadi berkat. Kami berdoa ya Tuhan, tambah-tambahkan sukacita bagi anak-anak kami nanti menjalani selama di SD. Kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu Guru yang akan mendidik dan mengajar anak-anak kami selama di SD. Berkati mereka dan tolong mereka. Berkati juga Papa Mama di dalam berkarya supaya boleh terus mendampingi anak-anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan masa depan anak-anak kami, keluarga daripada anak-anak kami dan Bapak Ibu Guru kami kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mau percaya dan kami mau berserah. Amin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang lagi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, usai sudah acara pelepasan TKB tahun pelajaran 2020-2021, bukan berarti sampai di sini perjumpaan kita. Masih panjang jalan depan kita. Bapak, Ibu, serta anak-anak tetap semangat, serta sukacita selalu dalam meraih cinta beserta Tuhan Yesus, kita bersama. Tuhan